ada kereta api es istimewa di gurun pasir Bemotep, guys. Masa sih? Halo teman-teman, nama aku Langit Raja di Jalada. Guys, balik lagi bareng kakak twin si beruang gemoy. Guys, kita masih di Gunung Bemotep ya guys. Saat ini kita lagi fokus mencari rahasia-rahasia yang ada di Gunung Bemotep ya guys. Nah, seperti kita ketahui kalau di Gunung Bemotep, ya di Gurun Bemotep ini ada satu hal yang aneh, yaitu iglo. Di iglo itu di dalamnya guys ada semacam patung es ya. Patung apa namanya? Kereta api es gitu ya. Tapi ternyata guys, aku menemukan patung es itu bukan hanya ada di dalam iglo ya guys ya, tapi ada di bangunan yang satu ini lagi guys. Nah, tepatnya di sini guys, di dekat motor emas ini guys. Ini kan quest terakhir ya. Di sini kita dapetin koin sampai sekian. Nah, kita coba masuk di sini. Nice, ini dia guys. Ini dia guys. Ternyata di dalam rumah ini ada juga patung kereta api yang terbuat dari es, sama seperti yang ada di dalam iglo yang ada di dekat piramida guys. Jadi ini tempatnya ada di dekat motor emas, di dekat beruang raja beruang terakhir ya guys ya. Kalau kita ngumpulin koin udah banyak baru ke sini bisa dibebasin beruang yang ada di sini. Pokoknya gitu deh. Nah, ternyata di dalam rumahnya itu ada ini guys, kembaran kereta api es yang ada di iglo ya guys. Siapa yang baru tahu? Ayo ngaku. guys, itu dia rahasia yang aku temukan lagi hari ini ya guys. Nah, siapa yang mau tahu lagi rahasia-rahasia Super Bear Adventure, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Nanti kita bikinin videonya dan berusaha untuk benar-benar menemukan rahasia itu dan menguak ya guys. Nah, kalau kita nanjat ke sini jadi tembus ke atap gini guys.